Linknya ada di atas tadi ya. Welcome back, masih di Resident Evil 3. Kita lanjutin. Halo, udah ada Fitrah, MY sama ULTB. Welcome dan welcome back. Mungkin ada yang udah nonton tapi belum komen, belum chat, nggak apa-apa. Kita lanjutin. First escape. Oh, ini udah langsung kebuka dari kemarin. Udah sehat. Sayanya sih sudah sehat. Istri saya masih dalam masa penyembuhan. Jadi ini ada autonya ya. Tadi main, oh ya terakhir ini. Oke. Kita mau pulang. Kita sudah dapat apa picklock, jadi kita bisa buka gembok-gembok yang ada di ini. This new plague is spreading terrifying rate, embedding itself in the corpse already shambling to the city streets. The hulking creature has persevered relentlessly in her attempts to blah blah blah. Nah, kalau mau support optional aja, tapi silakan lihat di deskripsi kalau mau ini. Silakan. Kalau nggak mau di share ke teman juga boleh. Kalau misalnya nggak ini kan nggak apa-apa kok saya mah. Oke. Barang kayaknya gini aja, barang kayaknya cukup. Nggak perlu bawa yang lain-lain. Ntar. Apakah saya bisa bawa yang grenade lebih banyak? Oh bisa. Oke. Mungkin kita bakal butuh ini. Nemesis belum nongol lagi, jadi saya bisa bilang ini Nemesis mungkin bakal keluar gitu. Apa? Ada zombie? Kayaknya enggak deh. Kayaknya udah habis. Not your partner. Open the trans online the subway office. Oke. Okay. Nih, ini ngetes nih ya. Suaranya sama atau enggak? Saya bakal nembak. Kalau suaranya bareng gambar dengan ini berarti bener. Tapi kalau ternyata enggak sama suaranya, kasih tahu saya. Nih nembak. Nah, sama enggak tuh? Huh. Di bedong udah kayak ini ya. Sama oke, okay, bagus. Thank you. Saya takutnya ini, takutnya enggak. Saya waktu itu problem yang di RE2 begitu. Saya jadi pengen main ulang RE2 dari tengah, soalnya yang ngomong di tengah baru udah lawan Birkin satu baru. Makanya saya baru makan banget. Coba nontonnya diturunin ke coba 480 atau lebih kecilan. Oh iya, ini saya ingat granat. Nggak ada barang ya, ini udah tinggal jalan aja. Tinggal ke sana saja. Ish. Mana ini saya? Granat saya kok nggak ada? Tadar. Granat saya nggak masuk, shortcut 4. Nah, gitu dong. Eh, ketarik eh. Ini langsung hardcore saya main. Bangun, Mbak, bangun, Mbak, bangun, Mbak. Aduh. Saya kira dia nggak bisa mukul sekali lagi. Bisa ternyata. Oke, saya ngambil barang ininya doang. Spray case. And we go. Danger, jadi saya harus nge-heal. Saya langsung main hardcore sama kayak RE2 yang dulu juga saya langsung main hardcore. Sepertinya aman, dia belum bangun. So we can just run. We're not doing anything else. Dadah. Sip. Di yang demo saya udah. Baru diskon mainnya kok baru sekarang. Gua ini bajakan sih main. Gini saya dapat restu istri buat beli 3080 Ti. Memang gini gampang sih, kalau misalnya kita mau beli sesuatu gitu ya. Tapi takut istri tidak berkenan. Sebenarnya gampang, kalau kita bisa ngasih istri dengan jumlah yang sama, dia enggak akan ini. Misalnya kita mau beli VGA harganya 5 juta. Kalau kamu bisa ngasih 5 juta juga buat ini, dia gak akan protes. Beneran. Cuma jadi istri ngelihatnya kalau gitu enggak seimbang.
gitu. Tapi kalau ini, kalau seimbang sih dia nggak akan protes. Saya waktu itu beli, saya beli MHW harga penuh 500.000. Saya bagi ke istri juga gitu. Dia nggak ini. Extended magazine handgun lumayan. There we go, ya 19. Jadi berapa? 33. Mantap juga. Kasih dia 18 juta ya. Bisa lihat chat Twitch nggak kalau 2 stream? Bisa. Saya ininya keluar kok. Ini apa? Chat saya keluar di 2 tempat juga. Bisa, bisa. Jadi ini. Di layar keluar, di ini juga. Jadi ada separate window juga. Kasih 18 juta ya. Kan jadi daripada kita apa bohong beli menang giveaway ya, kalau menang giveaway juga ya, namanya orang menang giveaway tidak akan langsung menang giveaway saat itu juga, pasti ada prosesnya seminggu lah gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba barang datang terus bilang oh saya menang giveaway, enggak, pasti bilang ah menang giveaway kapan nanti dikirimnya, nanti 2 minggu lagi, oh ya udah kan gitu, tahuan lagi pula. Apalagi kalau itu, saya mah kasihan kalau misalnya istrinya bisa ditipu dengan cara mudah kayak gitu. Karena biasanya saya save dulu di sini. Karena ini ada Nemesis, saya murah ada ini. Di sana terus tempat-tempat enggak apa-apa. Silakan. Jadwal stream ada enggak? Di Twitch saya nulis jadwal stream, kalau di sini nih. Stream ngobrol doang. Itu hari Senin malam sama Kamis malam jam 8. Itu gamenya modelnya kayak yang di DT Creepypasta. Jadi ngobrol dan layarnya enggak usah dilihat. Jadi anggaplah teman minum kopi gitu ya, teman minum kopi, teman sebelum tidur. Kalau main kurang lebih jam segini, tapi kadang ini kadang enggak, tergantung kondisi lah ya. Tapi yang main, yang full main kayak sekarang ini ya hari-hari gini. Ntar yang bisa kita ambil adalah ini, kalau enggak salah bisa dibuka, ini udah bersih. Halo Hansen. Nongol lagi nih si ini nih. Pasti dah, enggak mungkin enggak ada yang enggak nongol. Kan? Tas saya juga. Set. Good. Go. Aman sepertinya. Kalau dia enggak lari mah. Diam di situ. Saya mau masuk. Pertama kali YouTube inspirasi dari siapa? Saya dari YouTuber luar. Namanya enggak, dia enggak bisa masuk. Jadi ini blind spot. Oke, fancy box yang terakhir. Demi automodal tanya Nemesis. Ya, jadi ngapain sama kita ditembak-tembak, biar nama Nemesis saja. Green Jewel. Good. Bobbing Head Doll. Your Charlie Doll. The original Charlie Doll was based on the likeness of Toy Uncle's founder, Charlie McBergen, and has become the mascot of the company. We are pleased to present this porcelain Charlie Doll as a celebration of our 25th birthday. Individual handcraft with love and care by your staff. This limited edition item makes for a precious gift. We hope he'll find this place a cherished member of your family. This product is extremely fragile. Take care not to drop or strike it. Okay. Ya, dia diem di sini. Dia nggak akan kemana-mana. Ini rada broken kata saya. Yuk, silakan sambil makan ya. YouTube umur berapa atau pas baru kelihatan? Mas saya 2008 buka YouTube, tapi kalau mulai ngupload 2011 belajar ngupload itu. Ya 2011 itu sudah kuliah. Pas itu. Oke, mana dia? Dia diem di situ. Kita harus selain pakai granat dia langsung jatuh, kita bisa nembak ininya nih yang nongol dia. Ya, ini ada, kalau ada gini ini susah nih. Saya harus cari. Nah, bagus, pergi sana, pergi. Oke. Ih, baik lagi dia. Entar kayaknya enggak. Barrelnya jauh di sana. Kalau gitu tar saya plan route dulu. Ini merah di sini ya. Berarti ada barang di sini belum saya ambil. Oh, mobil sini. Kalau enggak salah mobil sini. Ngebang. Entar ini kalau saya mah bad design ini. Masuk aja biarin enggak apa-apa. Kita punya utility-nya buat dodge. Kenapa enggak di ini? Ini enggak bagus ini kalau kayak gini. Udah baik lagi dia udah gitu mah. Kayak nemenin istri belanja. Yuk diem gitu doang nggak ngapa-ngapain. Oke. Kalau nggak salah ada barang di sini. Saya lupa. Olah. Bangun mbak. Bangun. Oh ya ini kan benar. Ambil. Sip. Wah itu.
Bangun. Bangun lagi ya. Thank you. Sudah dibersihkan itu. Belok. Ntar di atas ada. Oh, di sini ada barang juga. Oh, ini. Gunpowder. Dalam sini. Oh ya, di situ ada. Ntar atas sini nggak ada. Jadi ya benar kita harus ke sini. Aduh. Nggak kena bos. Ini pak. Ini pak sini pak. Kena bos. Masuk sini bisa nggak ya? Saya nggak ingat tapi kalau nggak salah bisa. Jadi kita buka ini dulu. Hand grenade. Masuk dia. Kalah mana-mana. Dia keluar. Pengen nanti pas kita ini juga dia nongol lagi. Cabut mau nge-stream juga. Oke, baru pertama kali main atau udah nyampe season 2 gitu misalnya break mati. Belum. Saya sudah lihat orang lain main. Jadi saya enggak akan pura-pura. Oh, saya terkejut enggak? Biasa aja. Tapi ya intinya saya sudah udah lihat yang main. Di sini ada satu dalam sini total. Apalagi barangnya ya yang belum diambil kayaknya udah semua. Belum ya subway station ada barang. Ah ini mana ini? Garage keluar ini. Oh ini pas sama Nemesis keluar. Adalah bodo amat lah biar aja. Bukan kayak item ini. Paling kayak kalau buat heal sih bagus. Heal kita cuma ada satu yang penuh sama ini setengah. Ini kan seperempat kalau ngisi guardnya doang. Ini cuma satu setengah. Kalau gini memang mending main rada boros sih. Mending aman daripada kena pukul. Udah caution. Kena pukul sekali lagi mana message sudah harus di ini. Ada di situ dia. Dia di dalam ruangan ini di balik ini. Nggak kedengeran tapi suaranya ada. Oke, kita ambil ini dulu. Let's go. Halo. Keluar. Aduh, dari sini aja. Sip. Awas, Mang. Aduh, kena tarik. Merah nih. Masuk. Sip. Dia nggak masuk sini kalau nggak salah. Yep, aman. Good. Gush. Kalau di modern engine gini jadi lebih gampang cinemesisnya, nggak kayak yang sebelumnya yang dulu susah kalau dodge gitu. Kita benar-benar utilize dodge-nya. Rada susah. Ini thank you. First spray dan masih caution. Kok ada beberapa YouTube yang bisa maju gitu? Ya, kalau itu mah faktornya banyak. Faktornya banyak kalau mau itu tuh. Ada yang hanya sekedar ini gitu. Oke. Bawah. Ini kelihatan soalnya ini turun ke bawah. Turun lagi ke bawah jalur ini. Terus ke bawah banget, oke. Tuh. How to space action RA SA. Oh, apa maksudnya RA SA FFO? Entar mana ini? Oh. Apa? Oh, itu nama ininya. FA1 FA2 FA2 terus. Oh, bentuknya FA2. Iya. Bentar ya, Mas. FA2. Ini tadi cuma iseng aja. Saya mah pengen main aja. Kalau saya mah sebagian ada yang memang pengen terkenal. Jadi makanya ada yang gak segan untuk nge ini gitu ya. Ada yang gak segan buat nge ngebocah gitu. RA2 RA. Oh ini yang selanjutnya RA. RA berapa? RA3 berarti ya. Ya, era 03 selanjutnya.
RA3. Ya, satu lagi. Tadi yang aman. Ke bawah banget, ke bawah banget berarti apa namanya? SA02. Hey, kepencet. Ayo. SA02. Oh, tadi atasnya dimulai dari mana? Ada ininya enggak? Oh, enggak, atasnya sama aja enggak apa-apa. Ininya balik ke atas. Oh, udah. Oke. Okay. Return to the subway station. Okay. Keluar langsung isi Nemesis. Bangun yang ini. Waduh. Can we? Nggak ada mayat kan? Okay, aman. Saya lihat ini ada tentakelnya, jadi saya harus nge ai. Dia nah ini dong. Dia ngeguard dong. Au. Nice. Oh, ini masih caution sih. Nice. Udah tinggalin. Ah. Tinggalin aja harusnya udah. Saya hampir mati. Tar, hati-hati. Ini kalau bisa nge dodge, saya harus langsung dodge ke kanan keluar dari sini. There we go. Boros peluru, enggak bisa terlalu ini. Maju aja. Gak kayak zombie itu, kayaknya lebih kuat. Nemesis langsung dor. Oh, nggak ada sepertinya yang sini di sana. Ayah, nggak ke dodge. Oke lah, go. Nemesisnya keluar di sana pasti. Cuma untuk precaution, tapi saya bakal nge-save banyak. Ya, hasilnya kalau mau dapat rating bagus, jangan banyak nge-save ya. Save-nya sekali dua kali sih boleh. Caution lagi, belum apa-apa. Tentang hardcore. Yep. Let's go. Larinya begini, jadi kelihatan kalau dia misalnya mau lari. Sepertinya aman. We can go. Isi mas. Sep. Alah, nggak ke ini. Dia nggak ke dodge. Ah, gitu. Danger lagi. Wah, boros edar. Halo. Aduh, kena. Oke, good. Katanya yang zombinya ngedorong kayak gitu cuma di ini doang. Now is no. Enggak dong. Oke. Okay. Ini tahu saya harus nyimpan ini di mana. Ini referensinya yang harus ke apa? Kalau di yang era yang PS1 mah yang di mau masuk ke town hall itu, masukin ini kan. Cuma diganti jadi ini. Dan langsung kepasang tiga-tiganya. Thank you hand grenade. Loh. Oh. Hadiahnya beda-beda. Kyle Bros Railway. Kalau yang sebelumnya mah itu dia. Apa isinya? Tactical Stock Shotgun. Oke. Okay. Thank you for that. Satu lagi. Ah. Very good. Hip pouch. Nambah lagi. Kalau di area yang dulu cuma dikasih 10 inventory dari 8. Jadi lebih susah ini mah. Datang di jalan dikit dapat. Habis pelurunya ya kurang. Mana kita ini? Shotgun shell masih ada. Telan dulu. Ini jadi lebih stabil kalau pakai ini nembaknya. Oke. Okay. Bat habis tapi saya perlu bawa, jadi bawa satu aja. Mana ininya? Cuma buat ini karena rekaman, jadi harus jangan sampai mundur terlalu banyak gitu ya. Sudah ya. Belum, masih ada. Mana
Oh ini, please something good. Obat, boleh. Shotgun shell, nggak apa-apa. Oke, banyak. So far peluru masih sangat banyak. Ini, quite generous. Gunpowder itu sama high grade juga masih belum saya pakai, masih ini. Kalau, apa ini? Oh iya, buat nge-save. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya dapat Magnum atau sejenisnya, ininya ini saya ada gitu. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our rebels. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight for her. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No! Damn it. Come on, you creep. Oi, thank you. Aduh, Bapak, bentar ya. Mati. Kepukul itu udah tahu. Udah tadi udah danger ini pasti gitu ketika kepukul. Harusnya saya langsung ini aja. Pukul. Loh, kayak ini dia. Sip, hadiah lagi. Kita ambil supply crate. Oke, ada ini jadi kita pakai aja. Yang mumpung dia stun, saya ambil dulu barang ini. Saya spray, thank you. Lumayan lama loh, 30 detik. Jadi kita bisa go safely harusnya. Ada merah di sini apa? Saya nggak tahu apa yang bisa diambil di sini. Oh itu ada mau ambil dulu. Kalau mau stand dia juga di sini ada barrel. Halo Anika. Lagi. Oke, kita udah masuk cutscene jadi udah aman. Temen, ya kalau hari biasa ada random ya. Random jam-jam segini lagi. Kalau misalnya jam-jam segini mau ini, sini saya udah aman kalau kesini. Jadi kita nggak perlu buru-buru lagi. Cuma dikasih lagunya aja. Oh iya, sampai sini baru. Oke. Okay. Find a way above ground. Red herb, thank you so much. Sewers map. Biasanya kalau yang gini, kalau era dulu, nggak pernah dikasih langsung. Nggak langsung dikasih. Biasanya tengah-tengah baru dikasih. Ini ketahuan kok ada yang kelewat. Oke. Okay. Amoknya dapat lagi. Satuin. Masukin. Mana yang green? Tunggulah. Sip. Simpan aja dulu. Dan ini apa ya? First aid will be good. Sedensial, gak apa-apa. Cek-cek aja jam segini ya kalau ini. Kali-kali saya on. Oke. Okay. Udah biru? Oke. Okay. Mari kita lanjut. Sewer. Sama penambahan area sewer itu bagus. Ini apa? Oh, pouch lagi. Asik juga.
Tapi pasti muter, nggak langsung lewat sini. Ya, langsung dikasih suara, entah suara apa gitu ya. Butuh kartu, oke. Increase sewer security. We've been receiving reports of unauthorized personnel in the control areas of the facility. In response, we are replacing the aging mechanical locks and implementing new security protocols. Halo Kevin Game, Tomb Raider sama Saulus. Tomb Raider kayaknya udah yang waktu itu. Tomb Raider sama Rise of Tomb Raider sudah. Udah dimainin. Yang belum tinggal Shadow. Shadow of Tomb Raider belum. Unlocking the new electronic locks require a special made battery pack to be distributed to all employees. Please keep your personal battery pack on hand at all times when moving throughout the facility. Ya, ada yang masuk katanya, tapi nggak dikasih tahu yang masuknya apa, makhluk apa gitu. Okay, something here, biru. Turun. Oh God. Mana tangga? Oh ini dia tangga. Saya lihat tapi belum ada di kamera saya. Di map kelihatan. Jalan naik, naik dulu. Cek-cek dulu biar nggak ini ya. Oke. Ada dua pintu yang butuh ini. Kebuka nggak? Oke. Emang sedih gini kalau turun tangga, nggak bisa pelan-pelan. Ya itu emot customnya, silakan, baru ada dua tuh. Tambahin lagi emot baru. Eh apa ini? Hand grenade, oke. Okay. Dikasih hand grenade berarti bakal dipakai. Mari kita keluarkan grenade-nya. I hear something. Nyabang ya, satu ke lab. Satu ke office. Lurus dulu. Allahu Akbar. Oh yes ini. Can we go? For now. Ada lagi. Di belakang saya ada, saya harus cepat. Okay, good. Satu granat dua ini ya. Empat. Nice. Ah! Mati. Langsung ditelan. Oke. Oke. Enggak boleh deket itu. Tapi main saya langsung di 30k jadi yang murah juga tuh, 30k. Oke. Kita punya dua pilihan dan granatnya ini. Difficulty hardcore, langsung hardcore dari pertama main, sama kayak RE2. Saya juga RE2 pertama main langsung hardcore. Nah, normal hanya buat yang lemah. Ingat Corrigor pas main RE2 ngelihat apa nggak bisa ini, langsung dia main hardcore. Dan saya juga sama pas lihat apaan save-nya yang normal nggak pakai ini gitu, langsung aja saya hardcorein dari awal. Dar, kalau dari arah ininya lihat dulu ya, ada tangga naik atau nyambungnya ke, oh jadi ya kayaknya memang harus belok kanan, langsung belok kanan lagi, nanti nyambung ke atas itu. Oke, kalau gitu ambil kanan lagi aja. Nggak akan, jangan lu venture terlalu jauh soalnya. Tuh yang tadi ada merah tuh ini hand grenade di sini. Mana? Nah, langsung biru ya. Let's go. Langsung belok sini aja. Mana dia? Okay, good. Satu granat, dua shotgun.
Jalan terus. Salah. Jalan lagi karena saya lihat satu lagi. Ya, kanan, 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 kanan. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Oke, supply. Bangun nggak nih zombinya nih? Gunpowder. Oke. Shotgun shell. Sewer workers notes. It happened again. They got Kane this time. I saw it all. One of those things just swallowed him whole, head to toe. I tried to warn them when Bill went missing 2 weeks back. The cops said they'd probably skip town, but I said no way. Not with his baby coming any day. But did they listen? Nope. FPS dapat berapa? Kayaknya lancar-lancar aja, mungkin 60 mungkin ya. Saya nggak nyalain bandicam soalnya. This is bullshit. Fucking puke breathing toad face motherfucker. Every time I think I've lost them, another one pops up of the tunnel. And it looks like I can count on fucking cops. I don't trust those pencil pusher at HQ either. Next time one of those freaks show its face, I'm gonna hit it right in this big ugly mouth. Yeah. Berarti kita lawan satu lagi kalau tangga mana tangganya? Tangga katanya. Enggak ada tangganya. Di sini. Ini kelihatan kayak tangga nih. Apa ada tombol rahasia itu lihat. Lonjol ini. Oh, jangan-jangan tangga rahasia lagi. Oh ya, step ada yang biasa kalau misalnya sambil mundur dia langsung step, habis nge-step langsung mundur. Ntar kalau enggak mungkin ada jalan tembusnya nanti. Ya enggak apa-apa. Let's go to left first. Saya enggak bawa isian jadi harus hati-hati nembaknya. Oke. Door. Cep. Belum mati. Granatnya enggak akurat ini kayaknya. Lancar kayak bahasa Inggrisnya, belepotan kalau baca bahasa Inggris. Banyak latihan, banyak latihan. Yang bikin ini mah, yang bikin lancar itu sebenarnya banyak latihan. Flame rounds, grenade launchernya nggak ada. Si flame roundnya doang. Mungkin di sini mungkin. Oh, let's see. Ini dia labnya. Battery pack, oh ini dia battery pack, bagus. Dua slot, woi ngambilnya. Masih ada, masih merah. Ada green herb, mungkin kita bisa pakai buat ngeheal. High grade dan brother, waduh penuh. Waduh penuh gimana ini? Upgrade my super friend, weh, thank you. Love letter, my little darling, bla bla bla, collector flow. Tak, saya baca lagi dari awal. A love letter, my little darling. It's been 3 months since we fled here together. I find myself thinking back to the day you hatch. Hatch? Apa menetas? Your little voice made me tremble with pride. Your adorable little body brings with incredible destructive power. Okay, serem juga. And of course, that voracious, insatiable appetite. Oh, berarti dia memang udah makan-makan gitu ya. Selera makannya ini sekali gitu ya. You are no less than the pinnacle of the Hunter series. And yet, they ordered me to destroy you. They said you were unfit for use as weapons because of a few minor vulnerabilities. Unfit, nggak bisa dipakai sebagai senjata karena ada vulnerability-nya katanya. Apa vulnerability-nya? So if you're susceptible to hit, so what if your delicate mandibles are exposed when you feed? Haven't they ever heard of character flaws? It is those very flaws that makes you so very very precious to me. Iya sih, kedengarannya kayak surat cinta tapi dari ini ya. Mulai nggak dilanjutin? Nanti kalau selesai ini. But we'll show them yet. Down there, down here, we'll continue to walk this evolutionary path together. We'll prove to Umbrella that you, my beloved Hunter Gamma, are truly superior. Oh, Hunter Gamma dikasih nama ya. Can I just use it, please? Gitu nggak bisa ya, nggak bisa langsung dipakai. Oke, kita combine aja biar jadi ini. Jadi kita bisa reload. Ada gambaran punya Bigfoot bisa co-op gitu? Oh gitu. Di ini di apa? Di PC ada. Aduh penuh.
penuh, bisa mabar. Kalau ini boleh, 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 boleh. Di Steam. Tapi kalau yang bayar saya suka bingung, Explosive A. Waduh, barang saya penuh. Saya harus balik lagi ke sini. Kita bisa balik tadi ya, ada tang, bukan bukan tangga, maksudnya di sini tangga. Nah, tangga ini. Tuh ini nyambung ke sini soalnya jalannya. Tapi ya anyway, bisa-bisa balik lah. Mari kita balik lagi dulu. Ini harus bolak-balik saya dua kali. Masih ada akses nyari Bigfoot gamenya, oh gitu. Jadi, ini apa? Apa dia terinspirasi dari Phasmo? Phasmophobia? Jadi kalau apa? Nah itu dia. Allahu Akbar. Mundur, 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 mundur. Dia ngejarnya nggak berhenti, wey. Kencang amat. Oh enggak, go, lempar. Dor. Nah ini dipancing. Tunggu. Ah, kok jadi tiga sih? Belum mati. Empat. Oke, baru mati. Ah, gitu ya. Berapa tuh kalau terlalu mahal saya consider juga. Oke, dapat lagi. Ini kayak apa ya? Tuh, ini seperti sebuah ruangan yang bisa dikunjungi tapi nggak ada. Ya, ini kalau gap itunya kelihatan. Ini nggak enak. 100k. Lagi sad duit nggak tahu tuh. Kalau ini sih mungkin nanti bisa office, saya ke office dulu kali ya. Bisa nggak ada senjata ya, biasa dia soal survivor nggak sih? Allahu Akbar, ada lagi. No. This is aduh. Saya nggak bisa, ini nggak efektif loh ini. Apa saya harus cari jalan lain gitu? Nah, there we go. Aduh, duh. Kemakan juga. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Obscure seru. Mirip S3 Obscure kayaknya belum ini. Banyak ini. Dan kalau ininya belum dapat, kalau counternya belum dapat, bingung juga kalau belum dapat. Bisa nggak langsung pulang aja, ini kan masih di sini nih. Kalau saya jadi mentok di sini, tanya tahu pakai api itu saya dikasih grenade launcher kan tadi, enggak dikasih ini kan, tapi grenade launchernya belum ada. Apa saya harus nyari grenade launcher dulu? Ketrigger nggak? Kayaknya udah ketrigger kalau kayak gini. Ya, ya. Bisa lewat? Oh, nggak bisa ke? Oh, bagus. Cobain aja dulu ini, asal aja dulu. There we go. Naik, bisa naik? Nggak dong. Kalau udah naik tangga, invulnerable saya harusnya. Somehow saya bisa selamat itu. Ya, harusnya mungkin enggak. Tapi ya udahlah. Kok dapat aja ini grenade launcher. Sip. Please ada sesuatu di sini. Grenade launcher pengen saya. Ntar saya harus siap juga. Baru ngomong, nanti keluar yang enggak-enggak. Bener keluar yang enggak-enggak. Oke, jalan kemana jalan? Oh, naik ya. Kesana buntu, takutnya nggak ada apa-apa. Masuk dulu security room, mungkin ada hadiah. Baru, Pak. Loh, battery packnya nggak. Wait, jangan-jangan battery packnya harus diambil lagi. Ini se-power source. Oh, baik. Oh, ini dia. Balik lagi jalannya. Ambil lagi ya, tuh kan. Untungnya itu bisa diputerin, saya enggak. Oke, kalau udah gini udah bisa diambil lagi. Ambil, balik lagi. Naiknya bisa enggak? Wah, ini baru rada struggle nih saya. Ntar, mikir dulu. Apa yang harus diambil ya? Soalnya ini enggak ada.
Saya kalau saya terus-terusan pakai ini nggak akan bener. Terus-terusan pakai shotgun sama granat juga habis ini. Dan ya kalau diserang pakai senjata yang nggak efektif juga nggak akan bener. Obat habis. Tinggal satu ini. Bisa disimpan. Kita bisa ngeluarin ini doang sih. Tapi saya nggak tahu bakal ngabisin berapa banyak cuma buat satu ini doang. Harusnya sudah sampai sini sudah dapat launcher. Saya nggak tahu posisi launcher di mana, saya lupa. Meskipun saya udah lihat punya orang, cuma saya nggak ingat lihat launcher ada di mana. Kan sebelah belum kebuka ini naik turun tadi masukin pintu ke tar, mana naikin change floor OT. Pintu ada di situ. Ya. Gimana cara balik laginya ya? So ini perosotan ini. Tuh. Jadi apa nggak bisa balik lagi? Nggak ada makhluknya ya? Apa makhluk yang tadi lon? Saya nggak niat tuh. Ya udahlah. Nggak niat turun sebenarnya. Naik, 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 naik. Ada pasti dia. Eh. Ya. Naik, naik, naik. Oke. Nggak mungkin dia nggak ada. Pasti ada itu. Oh, mungkin harus saya lakukan tadi buka ini ya. Tuh itu iya. Saya terlalu panik sama monsternya jadi nggak bisa di ini. Oke. Mari kita ke mana dia? Semoga dia nggak ngalangin jalan. Remake 3 Nemesis ya. Halo. Dia buka ini dulu, balik lagi. Oke, bagus. Istri mana ada? Lagi ini. Oh, good. Dilepas langsung ngunci lagi. Wah, dia nunggu di situ mah nggak bisa balik dong saya. Sana sana. Shh, shh. Bener nunggu di situ, eh. Ya, entah kenapa WKWKWK di ini di blok sama YouTube, jadi harus saya approve manual dulu baru dia ini. Oke. Halo Sidik. Ya cukup. Cukup ramai yang nonton ya. Oke, dia sepertinya turun. Saya nunggu dia loncat. There we go. Go 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 go. Sini ke sini. Oke. Dia baru lari. Oh. Oh ini dia. Hip pouch. Saya belum terlalu butuh hip pouch sebenarnya. Explosive A. Oke. Apa gitu? Senjatanya enggak ada. Weh. Jangan nembus. Enggak bisa. Oh, bagus. Gunpowder. Untungnya enggak. Udah ya, udah biru ya. Oke, ini enggak ada apa-apa ini. Berarti ya kita turun lagi. Turun lagi aja kalau gini mah. Ini ambil lagi, puterin lagi, turun di belah sono gitu. Nggak ada, dia pasti nunggu loncat lagi. Jadi sini saya ambil dulu, tutup, ambil lagi. Sip. Oke, saya mikirnya gini, kalau kita lari ke sini dia nongol di sini, kalau kita lari ke sini kita dia nongol di sini. Jadi kalau kita mau lari ke sini kita lari dulu ke sini biar dia nongol baru lari ke sana. Yep. Go. Aman, aman. Lari dia lebih pelan dari kita sih. Oke. Okay. Mana lagi kunci yang belum dibuka? Lab masih ada barang. Office. Kita ambil ke office deh. Kita ambil jalan office dulu. Saya nggak mau nge-save dulu, biarin aja. Kalau mati ulangi lagi dari jauh, biarin. Ready. Ini masa saya nggak bisa lewat.
Saya nggak mau ngini darah. Buka mulutmu, buka mulutmu. Mati? Good. Tentu saja masih ada. How can I forget that? Oke, bagus. Lewat dulu bisa ini. Halo. Good. Buka mulutmu. Kan boros kata saya. Kata saya juga boros. Belakang udah buntu ya? Belakang udah buntu ya? Saya nggak boleh terlalu banyak mundur, tapi jadi kalau dia udah kepus, kita harus tempel lagi. Oke. Okay. Wah, di sana lagi janjian dia. Ah, bentar di sini lagi. Ntar. Kalau gitu, kayak kita ganti rute deh. Pakai yang pian-pian nggak ada. Nggak dapat saya. Nggak dapat. Oke, okay, ini seenggaknya di sini saya punya satu healing item lebih banyak. Ini nggak kepake, jadi saya simpen biar punya slot lebih banyak. Saya udah tahu bakal lawan apa kan, jadi kan kita jauhin aja, kita simpen, kita ganti sama shotgun shell. Nah gitu. Ini tadi nggak ada ya? Bawa aja dulu lah, takutnya di ruangan. Kita ganti rute, jangan ke situ. Kita ganti ke office aja, belok. Siapa tahu di office ada sesuatu yang belum kita tahu. Taunya dikunci lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu aja. Oke. Okay. Nggak benar kalau kayak gitu. Kalaupun kita berhasil juga obatnya habis, itu nggak bagus. Kita ganti rute dulu. What was that? Saya juga nggak tahu, Mbak. Maju aja, Mbak. Ayo. Nanti belum. Oke, okay, good. Good. Semoga di sini ada sesuatu yang bisa kita ini. Bisa kita ambil. Dikunci? Aduh, jangan dikunci dong. Udah gitu deh, butuh kunci khusus. Wah. Another safe room. Oke. Okay. Ada explosive B. Research assistance log. Mar 4. Water temperature 18 derajat, pH 6,8. Gamma release from tank from the first time. Movement sluggish, combat potential low. April 18, water temperature 20 derajat, pH 6,8. Experimented with additional hormones and drugs. One adjustment bore positive results with a significant rise in combat potential. Specimen is now able to move quickly and swallow prey whole. Juni 30, Umbrella has officially shut down Gamma Research. We managed to smuggle some specimen with especially high potential from the lab before disposal. Dr. Logan Carrisel. Ah, gimana cara bacanya? Carrisel. Ya, yeah, Carrisel. Halo? Mahuria, halo? Dr. Logan Carrisel is more committed than ever to perfecting this Gamma line. August 14, 25 derajat. Jadi agak memanas sedikit ya. Tadi dingin. Oh enggak, 22 jadi 25 ya. 2 weeks since relocating the sewers, increased temperature have led to a decrease in water quality, but specimen appear fine despite my concerns. Gamma quickly learn the layout of the sewers and within 2 days we're exploring the entire underground of Raccoon City. Oh, jadi hilang gara-gara ini sebenarnya ya. Affiliate-nya udah nyala. Saya enggak belum nyalain affiliate sih. Biasa-biasa aja. All specimen are familiar with and friendly toward us, but I have produced high power weaponry as a safeguard in the event that they become uncontrollable. Okay. Jadi kenal gitu ya. September 1, 23, PA 6,1 agak mengasam sedikit. We were lucky to secure this space by bribing the sewer department C, but it's beginning to feel cramped due to Gamma's continued growth. We should begin to consider those possible arrangement. September 9, a water treatment worker found his way to the lab, but the Gammas promptly eliminate him. This proved the viability for field use. I'll reach out to Umbrella's European branch tomorrow. Perhaps they will see the light. Okay. Jadi, kan bener. Salah jalan berarti. Harus kesini dulu. Okay.
Invoice from Gunshop Kendo. Thank you for purchasing blah 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 Grenade Launcher. Oh, ini punya si Kendo berarti yang bikin ya. We've made special adjustment to this piece to ensure compatibility with a variety of ammunition type for optimal performance. Be sure to choose the right ammo for the right situation. As we discussed at the time to purchase, this is a refurbished model and their chamber needs to be manually cycled between shot. It will take an extra moment, but this is reflected in the price as agreed. Oh. Yeah, explosive A kali 2 yang friend 1 A sama B acid bomb. Okay, main rounds can be readily craft, not worth stocking up on. One help is we need to keep the gamas in line. Okay, belum ready di craft. Okay, berarti kalau S A sama B yang jadi flame explosifnya A sama A. Ya, berarti saya salah jalan. Harusnya ke sini dulu. Jadi saya muter-muter dan ya, untunglah. Untung saya nge-adjust. Jadi kalau enggak saya enggak tahu. Okay. Let's try this baby. Saya nggak tahu squad apa tapi mungkin bagus. Tadi sama B ya kalau yang ininya. Mana pistolnya? Saya ngeluarin pistol dan nggak ngeluarin ammo. Ini tadi sampai sekarang belum dibutuhkan jadi saya simpen. Granat so far belum, kita bawa barang rada banyak soalnya jadi banyak sebanyak yang disimpan. Ini juga sebenarnya dulu deh. Kurang satu sana bisa sebaik lagi. And boom, save. Ini deh, ini ganti dulu ke 4. Shortcut 4. There we go. Shotgunnya masih ke 1. Atau malah diganti. Balik ini dulu lah, enggak apa-apa. 4 buat 1 ya. Oke, okay, let's try this. Bener salah jalan. Sini dulu harusnya. Dasar. Ini dia. Halo. Mati. Bener mati dong. Ntar. Ini dulu. Masih oke. Okay. Kayak sisa doang ini. Oh gitu. Sip. Gitu nembaknya berarti. Satu flame. Satu ini ya. Satu flame satu shotgun. Bagus, bagus, bagus. Ada lagi nih. Mana sih? Di sana kan? Kalau sini mah aman kan? Nggak ada apa-apa di sini tadi. Tapi ada yang bisa diambil. Nah, ini yang... Oke. Okay. Dan powder biasa. Itu sama catatan. Shotgun shell, lumayan. Kok jadi kedua ini shotgun? Bingung saya nanti. Dua kan buat ini. Dua buat pistol. Nah ini dia. Buka mulutnya. Ah, nice. Udah. Siapa tahu sebenarnya dia mati, cuman darahnya kurang dikit gitu. Ya, get lagi. Sip. Get. Begitu, Dek. Dasar. Bener salah jalan. Dapat lagi dua. Thank you. 4 reload. Gak usah dupang juga. Kenapa? Biasa aja. Oke, okay. Akhirnya. So, mana yang tadi bisa diambil? Ini baterai ini. Yep, tuh. Banyak kali. Terus herb. Oh iya, aduh. Bener kepake ini. Ya, lupa. Tapi penuh sih. Jadi kayaknya emang harus dua kali bolak-balik. Nggak ada ininya juga, emang harus di emang penuh. Mungkin karena saya main hardcore sih. And inventory slotnya rada ngurang. Okay, let's go. Okay, dan pasti sudah ke trigger yang itu. Kenapa saya nunggu nggak langsung disamber sama shotgun setelah nembak ini? Soalnya saya ingat yang pas RE2 juga pas lawan Licker itu kalau kita tembak api terus kita biarin dia nanti kena DOT-nya jadi nggak perlu tembak lagi. Siapa tahu dia bisa mati gara-gara DOT-nya gitu. Biarin aja dulu. Ini ada DOT setelah dia blow gitu. Nah. Oke.
Aman, aman. Go. Itu lagi ya. Yang di situ kalau nggak salah, yang nongol di situ. Tapi kita ke arah sini dulu sih. Ya. Please jangan nongol lagi di sini. Oke, bagus. Bagus, bagus. 216. Oke, simpan itu. Dari mana? Ini juga simpan dulu. Shotgun shell bawa aja lah, yang itu yang 5 itu aja cukup kok. Obat masih bawa, tadi lockpick. Lupa lockpick. Isinya apa ya? Ini gitu, gunpowder yang campur. Alah. Karena peluru banyak, saya menembak untuk nge-save darah. Kalau darah banyak, peluru sedikit, saya coba lewatin untuk nge-save peluru. Ini ammo yang lagi banyak, jadi boros harusnya mainnya. So far survivornya oke lah, sampai sini ya, nggak terlalu ini gitu. Cuman yang normal kayaknya lebih gampang ini. Yang hardcore baru kerasa rada kayak RE ini. Ada kayak RE yang dulu. Oh, A. Iya, tadi di sana B. Jadi bisa bikin lagi. Perlukah bikin lagi? Nanti nggak ketemu lagi. Nanti udah jadi musuhnya cuma di situ doang, udah nggak ada lagi. Jadi nggak usah bikin lagi gitu. Yalah, tembak aja dulu yang udah. Nanti kalau misalnya memang ada lagi, baru saya bikin lagi. Tapi kalau dikasih A plus B lagi sih kayaknya buat bikin lagi. Yuk, keluarlah. Keluarlah. Oke. Okay. Takutnya nggak jatuh aja saya mah. Takutnya nggak mati, makanya saya nunggu juga. Saya main safe aja. Yang di atas ini spawnnya beda lagi, jadi kayaknya yang ini sih bisa diputar, untungnya bisa diputar. Oke, pasang ini mana? Nah, itu diambil lagi di sana. Kosong di sini, oke. Kita membuka kuncinya dulu, jadi lurus, baru belok sini. Tamu lock namanya. Go. Bill. Dah. Tunggu dia dispawn dulu, menghilang. Baru kita balik. Ya. Berarti nanti ngambil entah mau lurus mau ke pinggir juga boleh sih. Enak lurus aja jadi langsung set gitu. Nunggu lagunya hilang aja. Dah. Lanjut. Oke, pakai salah. Malah examine dong. Go go go. Hip pouch. Nambah 2 bagus. Explosive A. Oh, ah iya, ini A sama. Oke, oke, oke. A amat tuh jadinya. Eksplosif biasa. Biasanya itu nembus nggak dia? Kan powder biasa. Habis bersih. Pergi dong. Pergi dong. Good. Ambil lagi. Langsung lari ke bawah. Thank you. Lagi. Lari ke sini. Balik lagi. Go. Ya. Yang bikin orang rada lebih deg-degan kalau main RE itu tuh karakternya enggak benar-benar lari. Kayak ini jalan, tapi ini enggak
Ini gak lari, ini jog doang, jogging. Jadi rada-rada menegangkan. Gak lari ini. Gue yang kayak R6 kan larinya udah kayak... udah kayak kejar setan larinya. Oke. Entahlah, kita udah ngelewatin itu atau enggak, tapi... MGL Grenade Launcher. Kita balikin lagi ininya, handgun. Ini juga simpan lagi sama isinya. Ini udah segini mah cukup banyak, jadi mungkin cukup. Ini simpan lagi. Dan itu juga bawa 41 ya. Good. Satu, dua, tiga. Oke, okay, good. Lanjut. Caution ya. Itulah kalau herb yang hijau agak banyak, saya baru heal setengah nanti. S4 pakai yang apa? Pakai yang itu ya. Pakai yang hijau satu, yang single. Suara apa itu? Di kanan suaranya. Kayaknya nggak ada apa-apa. Let's see what's in here. Naik ya, tar. Wait. Hah? Hand grenade. Oh iya bener, hand grenade yang situ belum diambil. Eh, lupa saja. Ambil lah. Tar, balik lagi nya. Bisa. Balik lagi nya lewat situ. Lupa. Lumayan, satu buat Nemesis. Jadi dia ngedrop itu kan lumayan. Ya, ini nggak diambil, lupa saya. Nah. Ya, baliknya muter lagi. Udah sejam, oke. Ada door frame tadi, wah gak kelihatan tadi door frame-nya. Karena saya mau lurus, jadi kesini dulu mancingnya. Mancing sininya kesini. Ah, gitu. Kalau dekat ya dia bisa ngejar sini terus turun ke bawah, tapi enggak. Dia beneran di tong itu doang. Entah tong entah apa itu. Pokoknya dari situ aja tuh, di sebelah sana. Enggak ada koneksinya ke sini. Padahal dia bisa loncat ke sini. Tapi enggak. Let's go. Mau speed run enggak? Gimana nanti lah itu. Bentar ya mas, bersih. Bentar. Kayaknya saya ingat deh ini yang mana. Bentar. Kayak saya ingat nih yang mana. Kalau gitu saya harusnya balik lagi. Ini kalau nggak salah bos battle ini, bos battle yang Nemesis. Bentar. Oh, nggak usah takut sih, maju aja. Ya ini kan era modern. Kalau era yang modern masuk bos dari era 2 yang remake kemarin, ammo dikasih dan cukup itu ammo yang dikasih di berserakan itu cukup biasa. Era 3 biasanya sih section bentaran aja remake kok lama, karena sengaja dipanjangin aja, kurang durasi gamenya. Pegang itu nggak putus palanya. Tidak, flamethrower, let's go. Hah, sip, pas. Nah, ini aman kok, nggak ada apa-apa. Geprek ini padahal dia tinggal break kepala gitu, enggak. Somehow di sini ada tempat save lagi. Baru juga tadi. Orang di sana juga cukup, nggak usah bikin tempat saya banyak-banyak. Nggak ngerti saya lah. Oke, okay. Yang saya rada khawatirkan itu saya harusnya bawa obat lebih banyak. Ya tinggal itu udah diangkat kepalanya, tinggal krek gitu, tinggal diremas juga beres. Ini enggak, masih dikasih. Tala ya. Ya. Kita mungkin memang mau bikin sesuatu yang mengagetkan, surprise, cuman ini jadinya kurang kalau kayak gitu.
Oke, ini buat ini aja, man. Kita buka shotgun shell ya, bawa aja. Apakah saya harus bawa ini juga? Biar selalu selalu tapi nggak ini, seru tapi nggak apa? Jadinya malah nggak realistis kalau kayak gitu. Ntar kalau Nemesis yang dulu, DRE3 yang dulu, dia pakai api kalau masih fase pertama. Kalau fase kedua baru dia pakai apa, dua yang selanjutnya yang dia udah mulai berubah itu baru pakai acid. Begitu juga atau enggak? Kalau begitu juga, ini saya bawa 3 ya, cuma buat ini aja. Oke, cukuplah segini aja dulu nih, kalau kurang oke, ketahuan lah kalau kurang mah. Oke, let's go sini ya. Itu dan itu rolling door yang tebelnya cuma berapa ini, dia bisa nembus tembok tapi ini enggak di ini, dia enggak somehow tidak dipukul, tidak dihancurin seperti dia ngancurin kosannya si Jill. Halo, sepertinya aman, kita lewatin yang ini aja. Cep. Oh itu ceritanya. Terus. Iya, tapi bukannya Geralt malah keluar, oh jadi situ. Ya cuma ada satu jalan ke sini. Wah saya dikejar, padahal nggak tahu juga ini. Nemesisnya bakal sampai sini atau enggak, saya nggak tahu deh. Saya cuma masih kan gak ada yang ketinggalan aja, buka-buka map sebentar-sebentar. Nengok dulu dia. Saya isengnya itu bisa aja kita diam di situ, nanti si itunya gak maju sama sekali deh. Oh, kaget. Halo. Go, go. Terus yang ngebakar yang bawah, kenapa gak ada yang nyembur pas di belakang kita banget gitu. Nih, saya bilang ini game kurang polish, kurang dipermak. Bell tower iya, cuma sampai halaman depan udah itu udah. Sayang sekali itu, itu ikonik itu bell tower. Wah jatuh, ah saya kaget enak terus. Bajil, tenang Bajil. Bajil enggak akan mati di sini. Aman di sini. Sama developernya diselamatkan. Udah terus gitu doang dikasih lagi tempat safe coba. Kalau enggak ada potensi mati sama sekali situ, kecuali zombie doang yang di bawah ya. Jadi kayak ah, udah kita pasang di sini aja biar enggak ini. Buat apa gitu, tapi ya udahlah. Saya save juga di sini biar enggak ini. Let's go. Oh, ini dia. Ini boss battle-nya, kita lihat dulu, jangan lu baru ngomong mau lihat dulu, jangan lu turun. Tuh, dia bisa loncat begitu malah jalan. Dan tembak tank yang di belakang, kita coba pakai handgun aja kali ya. Belok ini ya. Oke, defeat the creature. Enggak dibilang nemesis ya, masih creature. Oh. Habis. Oke. Oh dia baru jalan, tadi nggak jalan, dia gini doang. Wah kebakar. Abis oh, belum. Eh ada obat. Eh abis. Nah. Oke. Dia jalan kan? Nah. Abis. Sip. Gak agresif nih. Nemesis pakai api begini mah dia malah pincang mah. Ini dong maju gitu mukul apa enggak. Gini doang sampai jalan habis. Mari kita tembak lagi. Masih belum pecah ya. Sudah banyak barang tuh. Ini bisa diambil? Sini sepertinya enggak. Itu tuh tadi di atas, oh itu tuh di atas itu bisa diambil. Habis. Sip. Lah sana ya.
Masih belum meledak. Kita bisa nyanyain grenade sekali sih, mungkin dia bakal meledak, tapi nggak tahu juga ya. Kita bisa kesini. Pung habis, mari kita ambilin barangnya di sini dulu. Weh, sempat buka ini dulu. Oke. Okay. Oh, itu ada grenade launcher. Jauh juga dia. Explosive round. Weh. Oh, itu ada sesuatu yang bisa diambil, tapi nanti agak terlalu ini. Ah, ada ini. Habis. Bentar. Saya nembak belakang kok dia nge-flinch sih? Ah, dia baru jalan. Aduh, saya kira bakal bisa ke ini, ternyata enggak. Oke, saya danger dan dia kayaknya mau nembak. Saya ngindar ke kiri. Waduh. Oke. Ambil dulu. Ambil dulu ini. Di kelupaan kalau nggak diambil. Masih ada peluru. Oh ini. Shotgun. Oh dia nembak ke atas. Wow. Oke. Tapi spot belakangnya. Kayaknya udah mulai kebakar. Mukul. Kok di jalannya aneh amat? Au, panas. Mati dong. Saya gak lihat darah sih, Bang, tadi. Dealer damage to the fuel tank, spray will not explode. Oh, dengan kau dan blast yourself. Iya, tinggal tembak belakangnya aja. Kalau gitu, karena pelurunya banyak juga, saya coba ngeluarin ini deh. Oh, kita spam handgunnya aja biar ada ini. Handgun lagi banyak. Nah, kita spam. Itu apa? Oh, in. Notice on demolition delay. We have decided to delay the Barnaby office building demolition in response to ongoing public unrest. For safety reasons, all electrical equipment including generators will have moved to the roof for safekeeping. Oh, and the premises is prohibited until the current unrest has subsided. All employees are to stay at home and await further instruction. Okay. Dia cuma ngasih tahu bahwa di situ ada generator. Padahal tinggal dilihat, nggak perlu pakai informasi kayak gitu, sama nggak butuh. Alright, let's do this. Tungguin dulu. Tungguin mati, tapi saya niatnya ngambil barang yang di situ dulu. Oke. Okay. Bill, karena ini ngambilnya harus go. Ambil aman dulu. Nah, gitu. Combine. Abis. Sip. Lalu, sip. Ini sebelum diambil ya. Mati, sip. Ambil ini dulu deh. Reloadnya lama itu. Tuh kita bisa muter-muter gini dulu. Oke, explosive round. Pas sekali penuh. Sabar. Au. Bis. Oke, go. Domo ini. Oke, udah setengahnya kayaknya. Dia udah jadi ngambak ini soalnya. Nah, saya harus nunggu. Nah, gitu dong. Ah, panas. Danger, heal dulu. Bukan itu kerba, heal dulu. Nah, gitu. Oke. Aduh. Masih fine sih. Panas, saya harus dari pinggir di belakangnya kayaknya kalau kayak gitu. Saya pakai ini. Ya, saya juga kena. Hmm.
Not a good idea. Cukup. Ah, gak kena. Nah. Wah, ini bahaya. Hampir. Di ujung banget itu range-nya. Kayaknya ini udah nggak bisa habis ini. Ini mah di ini sama minyaknya. Awas. Sedenger cuma gara-gara gitu doang. Nggak ramai amat. Kursinya jelek amat. Kit lagi itu. Cari sebelahang. Udah bisa dipakai. Nice. Udah mau nyala banget itu. Nah, there we go. Nice. Mari kita ganti sama yang lebih crush. Ayo sini. Wow. Mati dong. Wah. Atau udah? Oh. Wow. New move. Ini baru main crush. Come here. Danger, bahaya sih ya. Kurang obat sih ini. Krad, ini hardcore sih. Krad jadinya. Udah merah, oh enggak masih ada barang, saya enggak tahu apa. Mana barangnya? Dia bisa saya ambil, saya enggak tahu di mana. Oh ini. Oh, that's not good. Itu barang itu. Ada waktu buat ngambil. Aduh, eksplosif, uy. Waduh, mati. Oh enggak, masih ada satu kali pukul lagi saya. Oke. Bisa. Sebenarnya enggak susah. Saya nyajeng terlalu. Saya main pakai pistol karena berharap bisa hemat. Tapi kalau kayak gini nggak bener, nggak bagus kalau kayak gini. Saya harus main lebih agresif berarti. Goodbye pistol, kita mau pakai yang keras-keras saja. Ini juga mungkin nggak kepake. Ini mungkin saya pakai kalau itu. Di atas dikasihkan, saya pakai itu aja. Shotgun 20 cukup lah. Let's go, dah gini aja. Tar. Pistolnya bisa buat itu, bisa buat nembak yang itu, bisa buat nge-stun. Tar ya, ambil dulu. Iya. Apa yang saya tinggalin? Bawa aja. Mana tadi? Ini ya handgun. Gini aja bawanya. Nah. Pistol simpen dulu. Ini juga enggak ngapain. Ya, cukup. Terlalu konservatif saya main ini. terlalu diulur padahal. Okay, go. Kiri kanan. Bisa ambil yang di sini. Tiga mode berarti ya. Isi mobil ini.
Yeah. Oh iya dia masih ini belum maju. Kalau saya stun bisa nggak ya? Ah nggak kena. Bis. Aduh. Masa juga kena. Reload, mana reloadnya? Ambil, oke. Okay. Ambil obat lagi. Sip. Nah dia udah. Aduh. Not good, not good, not good, not good, not good. Not good. Ini combine, combine ini juga. Oke. Okay. Tunggu mungkin emang harus pakai ini. Ganti. Alah, kena. Parah amat itu. Aduh, satu lagi itu. Kit lagi itu. Oke, okay, good. Nembak. Kiri kanan. Oke. Okay. Udah kuning. Reload, reload, reload. Mana reloadnya? Nah. Bentar git lagi ini. Cep. Oh, belum. Weh. Saya kira sudah. Wah ini benar dia emang bisa ngedodge itu. Okay, bagus. That move is good. Caution. Alah. Baru recover dari itu bangun udah ini lagi. Udah kena lagi. Wah matinya banyak. Itu bisa dipakai. Auto reload but boost strong damage output. Shotgun saya ngerasa terlalu lama kalau kayak gini. Saya kayaknya harus benar-benar utilize ininya. Kalau gitu kita keluarin aja ini deh. Dan nembaknya ke tanah. Jangan lurus. Biar blast aja. Kalau lurus dianya ngedodge nggak masuk. Wassalam nanti ini. Oke, eksplosif. Ganti. Set. Ini masuk. Tadi ini keluar, ini keluar. First aid bawa. Saya mulai dengan darah penuh dulu deh. Nah, gitu. Juga enggak penuh sih. Cuma paling 80%-an doang. Ya, mayan lah. Granat. Ya, ini granat belum saya utilize juga ini. Pakailah. Hardcore ini masa terlalu konservatif bener saya mainnya. Terlalu hemat. Jangan hemat-hemat amat. Lagi gini. Disuruh nge-save itu buat bos. Jadi biar bisa keluar. Biar bisa cor-coran di bos. Ya, lagi ya. Oke. Okay. Ambil, mbak. Si mbak lila. Pas, sep. Tuh. Sekali satu reload ini udah langsung ini dong. Satu kali full shotgun udah langsung gini lihat.
Oke, saya pakai ini. Reload. Itu belum diambil sama saya. Aish. Habis darah sama yang gituan. Aduh, duh, duh, duh. Pilih ini. Nah. Hantam. Eh, bukan itu. Dead. Dead, 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 dead. Terus, mbak, terus, mbak, terus, mbak, terus, mbak. Nah, kan dia ngedot juga. Uh-oh. That was a bad idea. Saya harus nge-heal. Baru dikombain belum dipakai. Lihat. Oke, bagus sempat ngambil saya. Aduh. Kena gituan lagi. Nice. Oh. Ah, masa? Oh, oke. Turun, mbak, turun. Gak apa-apa. Oke, okay, Redstone Street Station. Sampai tempat save aja dulu ya. Ini kayaknya dekat RPD kalau nggak salah. Oh iya benar, dekat RPD. Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. Go right. Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. Gimana apa R3 ini? R3 remake. Merah. Oke, okay, banyak yang bisa diambil berarti. Lihat-lihat ini, jangan sampai ada yang kayak ini. Hei. Mana tuh peluru? Mana peluru? Nggak lihat sih. Bat turun enggak mas enggak bisa balik lagi loh saya enggak lihat mana tadi oh itu ya enggak kelihatan lumayan main hardcore coy ini ketinggalan kan ketinggalan bisa menjadi suatu hal yang berbahaya ya ini RPD ya belakangnya yang ada di area 2 ini sebelum ini sama Leon, sebelum kejadian yang di Leon, jadi ini belum kebuka, masih ketutup. Oh, di sini keluar Easter egg siapa sih si Sherry gitu, lari kan bisa high grade on Bowder lumayan. Oke. Okay. Saya kira ini bukan besi tapi
yang plastik itu yang cuma buat pembatas ini doang, karena membahayakan kalau ini. Oh, udah biru, oke. Bisa kita lewatin begitu aja. Kita ke Kendo ya, ke arah Kendo. Itu udah muter-muter gitu aja, sini secuil nggak kebuka jalannya. Nggak perlu nembak yang enggak-enggak, jadi kayaknya saya secukupnya aja. Ya, butuh kunci, nggak bisa. Kesini pun nggak bisa. Kalau Leon sama Ada nanti ke sana. Oke. Okay. Supply, eksplosif, ada green herb. Apa itu? Gak kelihatan. Granat apa? Oh, eksplosif A sama B. Sama itu barrel shotgun. Wih. Jadi gimana ininya? Custom part, designed from semi automatic rifle. Alus mau rapid fire while also reducing spread. Oke, okay. Nice. M3 shotgunnya sudah lengkap dan menuhin inventory banget ini. Gunpowder. Ada lagi? Masih merah. Shit, Jill. Kendo, you're all right. You're all right to stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We can use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. Okay. Kuncinya ada ini. Candle's gate key. Inventory-nya penuh. Darahnya fine, tapi nggak ini banget. Apa yang harus saya lakukan? Saya malas, jadi saya combine aja. Oke. Okay. Ada ini, ngapain? Ya udahlah. Ngapain saya combine kalau ada yang gituan? Simpen, simpen, juga simpen. Ini bawa bawa aja satu yang kecil. Simpen juga. Ini saya balikin lagi ke fire. Saya pakai yang banyak aja yang bisa di ini. Loh, kok switch? Nah, oke, okay. Bunyinya 6, jadi masuknya 6. Oke, okay, apalagi ini udah dipakai. Kita balik lagi ke mode biasa, jadi gini aja lah ya. Apalagi masih merah. Yep, thank you. Udah biru. Ya, nanti ngebuka ini. Tempat ini. Oh, ada. Ya, di area 2 dia udah mau berubah. Jadinya ada suara tembakannya, tapi di sini masih belum. Karena masih kalau yang asli mah pagi. Di sini enggak, hari sebelumnya, sehari sebelumnya. Telat ya. Ya sih, ini memang mau udahan ya sebenarnya. Oke, segitu aja kayaknya buat part sekarang. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Masih udah nonton. Besok sore ya stream. Sore, malam. Yang biasa stream yang malam. Jadi nggak akan main RE. Ngobrol aja seperti biasa. Semoga nanti saya sudah sembuh jadi bisa ikutan ngobrol. Ada pesan-pesan? Dengeran mungkin kali ini juga. Baiklah, kita ending dulu. Sudah sar, saya salat dulu. Udah gitu aja ya. Kalau nonton di Twitch ini, kalau saya lagi off, nggak stream, tapi ada teman saya on, nanti teman saya bakal nongol di stream
di channel Twitch saya. Lumayan buat promosi gratis gitu lah ya. Namanya Host. Jadi kalau ada teman ini, kalau sekali-kali misalnya buka ini saya, halo Marga. Nah, ide-ide ya bisa diulang begitu. Walaupun belum, dia belum nongol sih kalau di ide-idenya mah, tapi termasuk lah, termasuk geng. Termasuk geng. Channelnya Arsil, nanti udah ada di ini. Saya kalau si Arsil atau si Om live di Twitch dan saya lagi off, nanti Twitch saya bakal nge-restream Twitch dia. Nanti view-nya masuk ke Arsil juga sama, atau ke si Om juga kalau ini. Terakhir si Om belum on lagi dia Twitch-nya, masih di YouTube doang dia nge-live. Oke, okay. Masih nonton, ketemu lagi nanti. Ini Marga baru datang sepertinya, atau mungkin udah nonton dari tadi cuman belum ngechat, nggak apa-apa ya. Halo, silakan dilihat rekaman streamnya aja kalau ini. Oke, okay. Sudah ini apa? Harus asar dulu saya. Oke, okay. Om Deddy apa Om Deddy? Om Deddy. Oh, iya yeah, yang nyebut si Om. Om Isaac Pendragon ya, bukan Om Deddy. Itu ini apa? Sebagai Om juga. Oke, kita lagu ending dulu. Ntar, soalnya jangan terlalu keras. Tadi agak terlalu keras kayaknya. Oke.